Rela, sekarang kita akan belajar trigonometri. Trigonometri lanjutan. Di sini kita akan membahas jumlah dan selisih. Jumlah dan selisih dua sudut. Sin A ditambah dan dikurangi B, maka hasilnya sin A cos B plus minus cos A sin B. Cos A plus B sama dengan sin A sin B. Seperti ini. Tangan A plus B sama dengan tangan A plus minus tangan B dibagi 1 min plus tangan A kali tangan B. Nah, seperti ini. Ini adalah jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Oke, sekarang